Prilly, Prilly itu dari awal film Danur, bahkan dia udah say hi duluan, apa duluan, dia tanya karakter saya seperti apa. Begitu pula di Mada ini, dia bertanya tentang karakter hantunya seperti apa, bagaimana saya menghadapi hantu tersebut. Bahkan ketika di lokasi syuting, dia juga selalu chat saya gitu, kak tolong kak gini, kak gini. Jadi saya tekep terus sama dia, makanya ketika ketemu udah kayak temenan banget aja gitu. Saya udah bisa ngobrol segala macam karena saya tahu apa yang dia rasakan ketika di lokasi. Terus anak-anak juga rasanya sudah memperlakukan dia sama seperti memperlakukan saya. Anak-anak juga menganggap dia sebagai Risa. Risa yang lebih langsing katanya. Yang paling challenging memang untuk actingnya Prilly, dan memang untuk anak sih tidak pernah mengecewakan aja gitu, selalu masih bisa kasih saya surprise. Kita udah reading, kita udah bikin adegan, dia juga rajin, anak yang rajin, dia suka bikin adegan sendiri di rumah, latihan, kirim saya WhatsApp video, gini gimana gitu. Setelah kita diskusi pun, kemarin waktu kita take sebuah adegan yang belum saya bisa ceritakan, itu pun saya sebagai director langsung, wow gitu, kita kelihatan lah reaksi kru juga kan. Reaksi kru kan biasa setiap kali take udah mereka cuek-cuek langsung ngeset lagi. Jadi semua yang langsung pada tembok tangan, langsung pada wow gitu kayak, saya tuh jarang banget sih dapat one take oke. Nah, dengan Prilly kemarin kita dapat one take oke yang itu udah achievement yang luar biasa gitu. Selain Prilly, Sandrina juga kan memang seorang child actor yang sangat berpotensi, actingnya juga natural gitu kan, kerjanya juga profesional. Saya sih selalu enjoy lah kalau dia lagi masuk frame gitu. Kita juga punya karakter namanya Om Ahmad yang diperankan oleh Bu Cek Dep, itu juga dari awal kita sempat kebingungan mau casting siapa. Terus saya minta sama Andy, Mas Anjay, kita cobain Om Cek deh, kita cobain Om Cek deh. Dan bener sih, waktu satu saya insist mau pakai Syarifah Danish untuk Asih, yang kedua ini saya insist mau pakai Om Cek untuk jadi Om Ahmad gitu. Dan memang tidak mengecewakan gitu, dia meskipun paling jarang dialog tapi dengan mukanya, facial expressions, screen presence itu kerasa banget. Lupa saksikan Danur 2 atau Mada. Dari trailernya pun orang udah merinding ya tentang Danur. Jadi saya lihat film ini wajib ditonton. Film ini akan membuka mata penonton Indonesia bahwa membuat film horror Indonesia ada level yang baru, itu adalah di Danur 2 Mada. Saksikan Mada Danur 2 di bioskop terdekat di bulan Maret 2018. Jangan lupa nonton Danur 2 Madah di bioskop. Karena yang main Bu Cek. Dan karena ada saya sama Bu Cek. Bawa temen, jangan lupa. Nontonnya rombongan, please jangan sendirian. Takutnya si dia datang nemenin. Dan jangan sampai mereka mendatangi kalian ke rumah karena kalian tidak menonton film itu. We have more surprises for you.